Dan untuk pengalaman Tanda Dirijen, dimohon kesediaan oleh Ibu Sekdes Tumoga III. Ketua oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dumoga III. Halo, halo Bandung.
Dan untuk pengalungan tanda dirijen dimohon kesediaan oleh Ibu Olviana Lampungayu. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang
15 Desa Dumoga Induk. Siap-siap nomor urut 13 Desa Pinono Batuan. Siap-siap nomor urut 13 Desa Pinono Batuan. Terima kasih.
kemari kau. Kau kemari di sisi nak apa bang? Sisi nak kelihatan. Ya demikian pejuang-pejuang Desa Dumoga Indo. Terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu PKK Desa Dumoga untuk melaksanakan latihan lomba tobelo. Dan kami juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dumoga menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan dari seluruh ibu-ibu. Terima kasih. Kami dari grup Tim Penggerak PKK Desa Dumoga melaksanakan latihan 6 hari. Melaksanakan latihan lomba tobelo. Dan kami Ketua Tim Penggerak PKK menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan dari ibu-ibu PKK Desa Dumoga Indo. Terima kasih banyak. Selamat Dirgahayu HUT RI ke-73. Terima kasih. Merdeka, merdeka.
Kelurahan Imadi dengan pelatih Ibu Titip Darsono. Sebentar menunggu rekapan dari tim juri, Ibu Titin dan para pelatih lainnya boleh bergoyang dengan Ibu Kapolsek. Oh Bu, coba Bu, kecamatan. Para penonton harap keluar dari garis nomor urut 16 Kelurahan Imandi. Wow.
saya Ibu Titin Darsono dari Kelurahan Imandi, saya Pelati Tobelo dari anak-anak Imandi. Halo anak-anak. Ini Pak Lura kita, ini Ibu Lura, ini Ibu-ibu dari Kelurahan Imandi. Kami Tobelo dari Imandi sudah 2 kali mendapat juara 1. Jadi sangat sulit untuk mempertahankan. Insya Allah dan mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik dan akan mendapat juga juara 1. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oleh mana tim Tobelo? Hai. Halo, insya Allah. Insya Allah kita akan mendapat yang terbaik. Dadah. Kegiatan hari ini dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, di dalamnya ada kegiatan lomba Tobelo. Dan untuk sore hari ini, wow, keren, bagus-bagus semua, tapi ada inisial yang ada deh pokoknya, yang inisial I dan D, I, D, D dan I, pokoknya ada, no, cari tahu, oke, okay? Yes. Ya, dalam rangka memeriahkan, peringati 73 tahun Republik Indonesia, Kecamatan Dumoga Timur melaksanakan berbagai kegiatan yang puncak acaranya akan dilaksanakan pada besok hari, yaitu upacara yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat pemerintah yang ada di Kecamatan Dumoga Timur. Terkait kegiatan yang dilaksanakan hari ini, kemarin dan besok hari ada keterlibatan dari masyarakat, anak-anak sekolah, LSM dan berbagai komponen yang sudah mengambil bagian, dan masyarakat sangat antusias, terbukti dengan kegiatan hari ini di mana kegiatan dilaksanakan tarian Tobelo yang diikuti oleh hampir semua desa dan kelurahan dari 16 desa kelurahan yang ada di Kecamatan Dumoga Timur. Namun memang ada beberapa desa yang tidak mengirimkan wakil, tetapi akan menjadi perhatian khusus dari kami pemerintah di kecamatan bagi yang ikut serta dan yang tidak ikut serta. Mudah-mudahan sampai pada besok hari kita semua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar puncak perayaan 17 Agustus di Kecamatan Dumoga Timur yang dilaksanakan oleh panitia besok berjalan dengan maksimal dan senantiasa disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya sebagai ketua panitia perayaan 17 Agustus ke 73 tahun 2018 sangat antusias dalam merayakan lomba-lomba, dalam merayakan hari ulang tahun ini agar supaya dapat diambil hikmahnya seberapa meriahnya di Kecamatan Dumoga Timur ini. Dan semua desa, 15 desa, 1 kelurahan mengikuti semua lomba, yaitu lomba Tobelo, paduan suara PKK, Idol PKK, dan besok hari H akan ada lomba gerak jalan diikuti dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMU. Semoga acara ini boleh terlaksana dengan baik sesuai apa yang kita harapkan bersama untuk Indonesia merdeka.